cemas. Situasi yang cukup menggerunkan apabila sebuah bot penumpang terbalik dan menyebabkan kesemua 4 penumpang serta seorang pemandu bot hanyut di bawah arus deras Sungai Nenggiri di Kampung Pulau Setelu, Gua Musang. Dapat dilihat dari tebing sungai, semua penumpang mula terkapai-kapai meminta pertolongan. Mujur, semua di kalangan mereka memakai jaket keselamatan sebelum menaiki bot tadi. Selepas terapung dan dihanyutkan arus deras kira-kira 30 minit, anggota Jabatan Pertahanan Awam Malaysia JPAM Gua Musang tiba di lokasi kejadian dan segera menggerakkan operasi mencari dan menyelamat. Namun visual ini bukan kejadian sebenar tetapi lakonan semula dalam sesi latihan menyelamat dan water confident yang dilakukan oleh Jabatan Pertahanan Awam Malaysia JPAM Gua Musang. Pelbagai teknik dan taktik digunakan oleh anggota penyelamat dalam usaha menyelamatkan mangsa. Walaupun mangsa menggunakan jaket keselamatan tetapi ada beberapa langkah yang perlu diambil bagi mengelakkan kejadian tidak diingini. Untuk yang mangsa yang lemas, kiranya anda dipakailah jaket, jangan panik saja. Just floating, dan kita akan gunakan teknik seperti cross chest toe, head toe, macam-macam lah kita akan guna untuk menyelamat tu. Jadi dia boleh baringkan badan, boleh floating, dan penyelamat akan sampai di tempat dia, dia akan tarik. Boleh menggunakan waist toe pun boleh, cross chest toe kita masukkan di sini. Dia just paling pusing badan, kita akan cross dia punya chestnya, bahu chest, dan kita akan tarik dia untuk selamatkan. Dan kita boleh gunakan sekiranya dia ada ni, kita boleh tarik juga dia ni. Dia just pusing belakang, kita akan towing dia. Macam yang kita buat demo dengan dalam air tadi, macam itulah. Cuma jangan panik saja untuk mangsa tu bila pakai ni, you just apungkan diri saja. Itu saja yang kita boleh maklum. Yang boleh berenang ke tepi. Sehinggalah kalau pulau, berenang ke pulau yang terdekat. Tunggu sehingga memang sampai. Kalau boleh berenang, yang pandai berenang dan pakailah jaket ni, lagi selamat boleh pergi ke tepi untuk selamatkan dia. Itu saja.
Bayangkan jika tragedi di Sungai Nenggiri ini melibatkan pelajar yang tidak menggunakan jaket keselamatan ketika menyeberangi sungai untuk ke sekolah. Penduduk kampung pula mempertaruhkan nyawa apabila menyeberangi sungai dengan turut membawa motosikal di atas bot penumpang. Kerana itulah penggunaan jaket keselamatan amat penting digunakan, walaupun untuk menyeberangi sungai itu hanya mengambil masa antara 2 hingga 3 minit sahaja bergantung pada kederasan arus sungai terbabit. Untuk malam lah, jaket ni boleh dia punya fungsi dia untuk kita selamatkan diri lah. Bila dalam keadaan air, kita terapung. Macam tadi kita buat demonstrasi, mangsa yang pakai jaket ni, dia akan terapung lah. Dan dia boleh sangkut mana-mana dan boleh berenang. Dia berenang, dia boleh, dia tidak akan lemas. Jangan panik saja, you just floating, terapungkan diri untuk keselamatan. Ketahanan dia untuk yang jenis yang macam BA, yang jenis macam ni, ya untuk dalam 12 jam hingga 24 jam aja untuk BA ni dengan CH. Untuk life jacket dia ada untuk kita punya spinal, kita boleh rehatkan diri terlebih dulu. Dia maksima dia punya ketahanan dia sehingga 72 jam ketahanan dia, untuk bergantung kepada weight lah seseorang tu, berat badan tu. Kalau mangsa tu besar, mungkin dia banyak tenggelam dalam air, mungkin dia ketahanan dia masa dia kurang sikit daripada yang 70, maksima dia 72 jam untuk life jacket macam ni lah. Yang untuk sini 24 jam lah. Mungkin kalau dia berat, badan dia besar, dia tenggelam lama, dia kan dia akan serap juga. Tapi untuk tempoh masa sebelum selamat sampai, insyaAllah dia akan selamat lah dengan life jacket ni. So, dalam 72 jam, dia bertahan? Boleh bertahan dalam air, insyaAllah. 72 jam bergantung kepada berat badan mangsa lah. Dalam keadaan deras, dia masih mampu terapung. Dia tak akan tenggelam. Sehingga tempoh masa dia, nah, dia tenggelam, tidak kata terus. 47 bulan dia terus tenggelam. Dia akan tenggelam sikit-sikit. Dia punya dah air dah serap dalam tu. Dia akan masuk sikit-sikit lah. Dia bukan 72 jam tu. Tak ada. Dia akan sikit-sikit-sikit. Beban kita, badan kita tu, dia akan tenggelam sikit-sikit lah. Jadi, untuk kalau kita ikut jangka sungai ni, kita boleh banyak tempat lah. Kita boleh berenang dan kita boleh duduk di pulau, tunggu sini. Dan di dalam jaket dia ada whistle untuk kita alert. Untuk kita panggil biar orang dengar suaranya kita tersangkut di mana. So kita kat pulau ke, kat pokok kayu ke, dalam air, kita boleh panggil whistle ni. Orang yang lalu-lalang, bot apa, dia boleh tahu kita. Tapi lama pun akan alert benar lah bunyi siren, bunyi whistle ni. Keadaan ini sudah dilalui hampir 2 bulan selepas jambatan Sungai Nenggiri yang menghubungkan Kampung Pulau Setelu dan Kampung Star runtuh akibat banjir besar yang berlaku pada 26 Disember lalu. Sejak jambatan yang menjadi nadi perhubungan jalan raya antara Gua Musang ke Jeli dan Tanah Merah itu runtuh, penduduk terpaksa menumpang bot untuk menyeberangi sungai. Pada peringkat awal, penggunaan jaket keselamatan tidak dititik beratkan. Berikutan, penduduk tidak mampu untuk membelinya dan beranggapan menyeberangi sungai itu adalah rutin harian. Bagi JPAM, mereka sentiasa bersiap sedia menghadapi sebarang kemungkinan dan anggota dilatih untuk melakukan kerja-kerja menyelamat mangsa lemas. Untuk agensi kita, JPAM, kita dibuat latihan lah, kursus asal renang seminggu untuk penyelamat tu, biar tahu dia selamat diri dulu. Lepas tu dia akan pergi lanjutan seminggu seterusnya. Dia kena bawa kursus pula untuk menyelamat di air lah. Ada di air deras, di air paya dan air laut. Dan juga agensi JPAM juga ada buat kursus untuk menyelamat ni digabungan dengan badan-badan NGO seperti LSSM, Life Saving Society Malaysia,
dengan ILS International Life Saving untuk merayakan dapat sijil kelayakan internasionalnya. Sama juga jenis lain macam bomba, polis, smart team dan jenis nama lain. Dia ada juga tu bidang-bidang untuk nama dia itu under ILS dan LSSM lah. Itulah yang kita, yang anggota Jepang pun banyak dah yang kita train kan untuk menyelamat di air ni. Sebab kita secara langsung kita terlibat dengan pengurusan bencana banjir, menyelamat mencari orang lemas di air, dan kita perlukan adanya tahu selain pada diver tu, kita perlu tahu juga cara-cara nak berenang, cara-cara nak menyelamatkan masa, cara-cara nak AS dalam air untuk bagi pengawasan di atas air. Kementerian Pelajaran amat menitikberatkan pemakaian jaket keselamatan bagi setiap pelajar yang terpaksa menyeberangi sungai untuk ke sekolah. Jaket keselamatan dibekalkan oleh pihak kementerian untuk digunakan oleh pelajar dan mereka tiada alasan untuk tidak memakainya setiap kali menyeberangi sungai. Baik, ini adalah antara rutin harian Pak Kasim dengan membawa bot ini, selain daripada membawa pelajar-pelajar sekolah untuk ke sekolah masing-masing di Pulau Setelu ini. Pak Kasim juga bertanggungjawab untuk membawa penumpang di kalangan penduduk kampung selain mengangkut barang-barang yang dibeli di Gua Musang untuk dibawa pulang ke rumah masing-masing merintangi sungai negeri ini. Jadi saya sekali lagi lah, maknanya kita terima kasih terutama RTM sanggup berkorban untuk datang ke sini untuk tinjau di kawasan. Saya selaku pentadbir Mukim dan Negeri amat terharu dengan komitmen yang baik daripada agensi-agensi yang sudi membantu khususnya di tempat saya sendiri. Ini satu orang kata langkah yang untuk nak mengelakkan daripada berlakunya kehilangan nyawa, terutamanya seperti mana kita tengok tadi, bawa orang sakit, seperti anak-anak sekolah, seperti berbagai-bagai bentuklah untuk kita mengangkut melalui sungai. Jadi ini kalau kita menerima life jacket ni, insya-Allah kita menggunakan dengan sebaik mungkin, insya-Allah dengan cara yang baiklah untuk kepada pengusaha-pengusaha bot ni, kita pastikan benda tu dipakai. Jangan kita menggunakan life jacket ni untuk kepentingan peribadi masing-masing. Selain Kementerian Pelajaran, syarikat swasta yang prihatin dengan keselamatan penumpang terutamanya kanak-kanak turut mengedarkan jaket keselamatan secara percuma. Dol Cipta Sendian Berhad mengagihkan lebih 200 jaket keselamatan kepada pengusaha bot di Kampung Pulau Selu untuk kegunaan mereka dan penumpang. Pelbagai saiz jaket keselamatan diserahkan dari saiz kanak-kanak hinggalah saiz orang dewasa. Penyerahan jaket keselamatan ini diserahkan oleh Wakil Dol Cipta Sendian Berhad kepada pentadbir Mukim Nenggiri dan disaksikan oleh pegawai JPAM Gua Musang untuk memastikan ianya telus. Bukan sekadar menyerahkan jaket keselamatan, tetapi anggota JPAM turut memberi taklimat ringkas bagaimana penggunaan yang betul untuk memakai jaket keselamatan terbabit. Kita dah amati ni.
Keselamatan tiada kompromi. Penggunaan jaket keselamatan ini amat penting kerana jika berlaku tragedi, sekurang-kurangnya pihak penyelamat mempunyai masa untuk bertindak membantu mangsa yang terapung di air. Terasa susah. Susah nak lalui kehidupan ini. Okay. Sebab saya pun macam sebab daripada saya lahir sini semuanya senang kok. So jadi tiba-tiba susah macam ni. Terasalah mengalir air mata. Kadang-kadang tu turun dekat sungai bawah ni pun rasa nak pergi Gua Musa tu rasa susah. Terasa hati rasa malah pun ada. Sampai sungai ke okay? Mungkin sebab naik bukit turun bukit terasalah susah. Kalau biasa ada jematan naik kereta pergi Gua Musa berapa minit ni? Dalam setengah jam. Daripada rumah pergi Gua Musa setengah jam lah. Sekarang ni dah terpaksa naik perahu pula. Lepas tu sini kena tumpang orang pula kan? Tu ambil masa berapa lama tak? Lebih kurang jadi tambah lagi lah masanya. So pergi kalau pergi tumpah orang semua susah lah macam biasa kita pergi turun rumah tak dengan kenderaan kita sendiri. Tapi sekarang ni kena tumpah orang, kena tambah lagi. Jadi kos kehidupan tu tinggi. Rasa takut tak ada tapi saya ni kira anak terpatah sini tapi dah biasalah mengharungi. Tapi saya rasa resiko tu memang bahayalah untuk guru-guru dah mari daripada jauh untuk pergi mengajar sebelah sana. Jadi anak murid pun rasa, budak-budak pun rasa tak senamat lah. Tu kalau boleh kerajaan percepatkan lagi jambatan ni. Dapat jambatan sementara macam suka buat pun tak apa? Tak apa, janji pengangkutan tu boleh lalu lintas. Saya nak keluar mesuarat pun susah juga. Jadi dengan kawan-kawan pun putus hubungan lah sekarang ni. Tak boleh nak mesuarat, memang saya tak pergilah mesuarat lagi sekarang ni. Tapi kita sebagai ni ya, yang punya bot, lepas tu wajibkan dia ada sebab wajibkan pelajar terpakar lah. Sebab malangan tidak kita tidak boleh ni. Malangan kan boleh berlaku bila-bila masa lah. Walaupun kita pandai berenang pun saya diri pakai jaket. Walaupun saya pandai berenang, ya arus pun kadang-kadang terlaju lah. Memang ada sekarang lah. Saya semenjak sekolah buka, diwajibkan pukul 6:30 tu kena ada di kalen lah. Sebab budak sekolah. Jadi bila hari Jumaat, hari Sabtu tu, pukul 8 barulah turun. Kalau lah rajin. Sebab sambil lah. Yang budak sekolah ni, pukul 6:30. Ya, ya. Jadi dari pukul 6:30 sampailah dia masuk sekolah. Berapa kali ulang-alik? Jarak antara kita ambil masa pukul 8 lah tak? Pukul 8 hingga ke pukul 2 tu lebih kurang adalah dalam kita kata dalam 30 kali ulang-alik kan. Pembuatan jaket keselamatan sangat mementingkan kualiti supaya boleh digunakan sebaik mungkin ketika keadaan cemas. Melihat sendiri proses pembuatan jaket keselamatan di Bukit Peruntung, Selangor, pengusahanya memilih bahan yang berkualiti dan mampu bertahan antara 36 hingga 48 jam untuk terapung di air. Baju keselamatan yang saya buat ni kebanyakan menggunakan bahan daripada nylon, yang mana ia tahan air dan tahan cuaca. Dalam keadaan sama, bahan ia boleh timbuk, boleh menampung selama 48 jam, yang mana
kelulusan daripada SIRIM. Jahitan yang dilakukan juga amat teliti untuk mengelakkan daripada koyak dan benang putus apabila digunakan dan terendam dalam jangka masa yang lama di dalam air. Daripada di sini saya tunjukkan macam mana daripada banyak kawal kami membuat life jacket. Di sini bermula daripada segi potong. Di sini secara pemotongan yang kita ada yang berbanding dengan life jacket lain, di sini kita menggunakan 3 ukuran untuk budak-budak SML, sebab ukuran ni penting untuk si pengguna. Sekiranya baju tu besar, orang yang pakai tu kecil, tidak selamat walaupun baju tu selamat. Selepas memotong, kami memprint kami punya logo ataupun ada tempahan daripada pelanggan-pelanggan kami. Kita mengikut kehendak mereka yang logo mereka. Dalam keadaan sama, kami selepas print, kita teruskan pada urusan menjahit, mencantum tali, buckle dan seterusnya. Sebelum banjir pada Disember tahun lepas, pengusaha jaket keselamatan ini memberi kepercayaan kepada skuad Alpha RTM untuk mengagihkan jaket keselamatan kanak-kanak kepada pasukan penyelamat. Semua 200 jaket keselamatan itu diserahkan kepada pelbagai agensi penyelamat termasuklah Jabatan Bomba dan Penyelamat, Jabatan Pertahanan Awam Malaysia JPAM serta Kementerian Kesihatan Malaysia. Malang tidak berbau, berdepan risiko arus deras sungai dengan hanya menumpang bot kecil. Penggunaan jaket keselamatan adalah dituntut sebagai usaha untuk menyelamatkan nyawa jika berlaku sesuatu kejadian tidak diinginkan.